Pemerintah Aceh menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-15 di Gedung Serbaguna Komplek Kantor Gubernur Aceh, Kamis 13 April 2017. Rapat yang dihadiri Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM selaku Ketua Umum Panitia Penas KTNA ke-15. Dermawan juga menjelaskan secara umum persiapan Penas telah selesai hingga 85%. Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, beberapa bupati dan wali kota dari daerah yang terlibat dalam acara Penas, serta sejumlah tamu lainnya. Sementara itu, Gubernur Zaini dalam arahannya mengapresiasi semangat kerja para pihak yang terlibat pelaksanaan Penas. Gubernur juga mengingatkan bahwa Penas merupakan event besar yang menjadi ajang bagi Aceh untuk mempromosikan diri, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena selain perwakilan dari seluruh provinsi Indonesia, Penas juga akan dihadiri tamu dari negara-negara ASEAN. Gubernur juga meminta pedagang agar berlaku profesional dan jujur. Hal ini terkait kemungkinan para tamu Penas akan berkeliling Banda Aceh untuk mencicipi berbagai kuliner di Banda Aceh. Seperti diketahui, Aceh dipercaya sebagai tuan rumah Penas KTNA yang akan digelar mulai tanggal 6 sampai 11 Mei 2017.